Taman Karang Taruna itu ya di bawah petakannya lurah. Jadi kita juga harus banyak mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan. Kalau kita dapat anggota berapa ribu sekali. Saya punya stempel tidak berlaku buat stempel saya, tapi kalau buat stempel pemerintah, sudah pasti orang-orang. Memimpin itu bisa calon itu jangan bicara menang, tak siap kalah. Yang disiapkan apa mental dan moralitas yang ada dalam diri kita. Tidak pernah stres kan? Baru dulu. Ya harus dulu, karena zaman dulu apa? Di sebelumnya zaman kanibali, siapa yang buat dia lah yang akan menduduki jabatan. Kalau sekarang kan hal itu sudah dihilangkan. Ya kalau misalkan bukan dia seorang artis, mereka pondok pesantren, tapi bermain. Itu kan sesuai dengan aslinya. Begitu, Pak. Kalau tidak ahlinya, bangsa dirusaklah deh, bangsa hancurannya. Kalau kata bahasa Kiai, ya, saya menyinyalir bahasa-bahasa Kiai biasa bahasa bisa kayak begitu. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya belajar sama Kiai. Kalau saya nggak belajar sama dia, mana kita ngerti Quran dan hadis? Iya, apa? Kita belajar pemerintahan, loh, ada syarat-syarat khilafah, syarat-syarat pemimpin, belajar lagi dalam ilmu kepemimpinan, disebut ilmu leadership. Apa kriteria calon pemimpin? Nah, kalau di situ ada kriteria empat dalam hadis, harus hafiz, amanah, fatwa, mustiqi. Iya kan? Empat kriteria itu sudah memenuhi belum? Dua minimal kriteria bagian itu dia harus memenuhi. Faizal, maka dia tidak. Lagi tanam-tanam moralitas. Jangan kita kondisi pemberikan contoh di depan masyarakat kita. Masyarakat kita sudah tidak boleh minum. Masa kita minum di depan masyarakat? Kalau minum aja tidak apa-apa. Kalau minum yang barangkali memberikan contoh buat masyarakat kita, tidak bisa kita bicara, Pak. Nah, saudara-saudara, kamu jangan berbuat ini. Dong. Masyarakat juga nunjuknya ke kita. Kebalikan. Masyarakat berbuat. Nah, harus disadari dengan baca agama. Iya kan? Rasulullah menyadarkan orang kafir Quraisy dengan bahasa apa?
dengan bahasa wajah di kumbilati hiasan dia dengan bijak dan bijaksana. Ketika Rasulullah menyampaikan agama kan, sampai Rasulullah dibuatkan lubang supaya masuk ke situ. Iya kan? Kalau kata Rasulullah dengan bahasa Arab, memang dia akan mau ngapain dulu kan? Padahal mau bunuh Rasulullah dia kan. Kalau masuk ke Paris dia tolongin kan. Masuklah dia agama Islam. Dengan apa? Dengan wajah dilhum billahi hiya ahsan. Dengan bijak dan bijaksana. Iya. Itu empat khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jangan salah itu kok temannya Arab itu kalau Mekah. Kafir Quraisy orang yang udah luar biasa. Tapi disentuh dengan hatinya kan. Masuk Islam dia, Pak. Disentuh hatinya. Coba kalau Rasulullah, kalau Ali, kalau udah marah. Wah, Rasulullah siapa yang mau ganggu kamu? Aku tebas batang lehernya. Apa kata Nabi? Sobran anta ya Ali, dipegang dadanya. Sabar dulu, hai Ali. Kalau gak begitu, Islam tidak akan bersyukur. Ke versi ya, karena kalau dengan terkasih. Makanya kan, kriteria pemimpin, bagian dari pemimpin, dan harus ada yang lagi. Ada kayak gini sih, bukan orang-orang politik, Pak. Mau pilkada, mau pemilihan ketua DPRD, sibuk. Ngajak ke hotel pertemuan. Minum apa yang gak disediakan di hotel, brandy, whisky, kan, ya, kembali kepada kita. Oh, udah laporan. Kemarin kita kan bawa anaknya dia kan masuk ke belum lagi ya, EN, sekarang mah apa itu? Kuin. Iya. Dia nggak bisa kan, boleh ngontrol dulu. Iya, nanti sama. Ngontrol ini. Ya udah, itu ntar bilang ada juga. Kita laporin dulu lah. Mana sih lurah? Nanti coba masuk. Agus pernah saya Bupati aja bicara begitu, benar kan? Dan tadi saya katakan proyek Nalura itu panjang, kan begitu? Ketimbang kita yang berbicara,
Ya kan secara formal atau secara resmi kan? Dilantik bupati, begitu kan. Dia juga diakui oleh masyarakat. Bukan diakui oleh diri sendiri. Artinya pertanggung jawaban kita kepada masyarakat. Kalau sudah kepemimpinan ada tulis untuk pemimpinan, maka itu kepatan diusahaan. Mana yang akan hancur? Pasti salah satu. Nah, itu apa-apa yang harus dipelajari kita. Jangan hanya tinggal di pemimpin. Kalau sudah air jatuh dari langit, hujan sudah jatuh, sulit kan Pak? Iya kan Pak? Sebelum hujan terjadi, kita berdoa dulu kan? Ya Allah, jangankan turunkan hujan hari ini. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita kan begitu Pak. Jadi kalau sudah terjadi kita baru sedia payung ada peribahasa. Oh, enggak kehujanan masa kita sedia payung. Kita sekarang sudah menjadi figur pemimpin, memberikan sanggup hal-hal contoh yang baik dan kebersamaan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan? Begitu. Menurut pendapat saya, Pak Gubernur punya gagasan, punya pendapat, sah-sah-sah. Kalau memang pendapat saya itu juga bertukar pikiran, orang tidak bertukar pikiran, tidak semua pendapat orang itu berbeda.